Rakyat Subang, Subang, jaya istimewa sejahtera. Sampurasun. Rakyat Subang. Subang. Nah, kita betul-betul di tahun ini perhatian masyarakat, bukan hanya kita, perhatian masyarakat publik terhadap khususnya bantuan sosial, khususnya penanganan COVID ini lebih lagi. Karena melihatnya nilai rupiah yang besar. Nilai rupiah. Kalau rupiahnya kecil-kecil maka miliaran-miliaran. Tapi kalau rupiahnya besar, miliaran rupiah bahkan ratusan miliar, itu ini menjadi perhatian. Siapapun kepala daerah yang terlibat langsung kaitan dengan kegiatan-kegiatan COVID, gitu ya, kaitan dengan COVID, ini mohon untuk segera dibebaskan dari sisi pelaporan. Alhamdulillah kita sudah ada dari BPK sudah masuk ya, dan termasuk jadi mohon pelaporannya. Kemarin saya juga mengingatkan ke Pak Adit-Adit untuk sekalian ke Bapak semuanya, jadi mohon permintaan dokumen-dokumen yang dilakukan yang diminta oleh BPK betul-betul dipenuhi secepatnya. Mudah-mudahan tambah atau kurang yang lainnya. Termasuk ketika mengatur permintaan juga data dari ya barusan saya ngobrol dengan kejaksaan, gitu ya. Kan ada beberapa dokumen yang memang diminta tapi belum diserahkan katanya begitu. Jadi saya harus ingatkan kalau ada permintaan-permintaan dokumen yang memang ada hubungannya dengan itu ya. Bisa koordinasi dulu dengan saya sebagai fungsi dari wakil bupatinya, nanti kita diskusikan. Tetapi dari sisi data memang harus ketika diminta harus disegera diklasifikasi. Masuk yang sekarang lagi berjalan adalah yang dilakukan oleh BPK. Barangkali itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan bagian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan rapat koordinasi pengawasan pengendalian identifikasi dan juga kegiatan anti korupsi sedunia dari satu nol nilai topik kuadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terhormat Bapak Wakil Bupati, alhamdulillah jadi hadir pada dihadirkan sekaligus sosialisasi dan kreativitasi dan peringatan untuk kita utamanya pada kegiatan ini untuk menyelesaikan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh sektor utama pada tahun 2019 untuk menjalankan kreativitas dan peringatan hari anti korupsi dunia
2001 itu prinsipnya sama, penyelenggaraan pengawasan internal terus aja. Nah ini sama, ada review RPJ, evaluasi sakit dan lain-lain. Kemudian pengawasan pemerintah daerah, urin kas dan stok opnam, 60 perangkat daerah, review DAK dan lain-lain ya, seperti biasa. Ini nanti kita banyak dengan pemerintah, dengan Pasda 1, LPPD dan lain sebagainya. Kemudian penyelenggaraan pengawasan internal, pengawasan desa, dan yang jelas juga dalam rangka hak perdia ini ada surat edarannya dari KPK bahwa kita diharapkan melakukan kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Ya, tentunya ini diharapkan nanti kami sudah bikin konsep surat edaran bupati, nanti kita masing-masing OPD diharapkan bikin seperti inilah kira-kira akordia nanti dengan OPD masing-masing, dan itu akan di bagian dari 8 aksi. Akan kita informasikan, kita sampaikan ke Pak Tri, Kasubag KPK Jawa Barat, Sarni Anto, sedikit itu informasinya, nanti kita sampaikan bahwa kita sudah melakukan kegiatan juga. 8 aksi KPK ini berlanjut, masih terus berlanjut, rekan-rekan dinas yang beberapa dinas yang diundang, kalau PR-PR-nya kalau masih ada segera kirim.